Sebalik tumpuan kepada proses vaksinasi, menjaga kebersihan masih antara kaedah terbaik mencegah COVID-19. Atas sebab itu, mereka yang telah divaksin juga perlu menjaga kebersihan diri. Secara am, memakai pelitup muka antara kaedah yang amat digalakkan bagi mencegah serangan COVID-19. Menggunakan pelitup muka dapat menghindarkan kita daripada menghirup udara kotor. Atas sebab itu, ramai yang turut menggunakan pakaian perlindungan diri atau PPE sebagai kaedah pencegahan tambahan daripada serangan COVID-19. Terbaru, kita disarankan menggunakan dua pelitup muka dalam satu masa. Sekarang ni pakai mask kain. Boleh, tak ada masalah. Cuma dalam peratusan tu mungkin agak kurang lah kalau berbanding dengan yang pakai 3-ply. And sekarang pun ada, hari tu pun sempat ada viral yang DJ pakai 2-ply dua jenis mask. Satu boleh dipakai sebenarnya, apa tujuan dia? Untuk mengurangkan gap. Kalau kita panggil the percentage tu akan jadi lebih kurang lah kalau kita double up. Juga penting cara melupuskan pelitup muka. Mana mungkin alat tidak kita ketahui statusnya dibiarkan terdedah kepada anggota keluarga kita dengan mencampakkannya di dalam tong sampah di dalam rumah. Tanggapan bahawa tiada kejadian buruk berlaku ekoran sikap kita tidak bermakna cara itu betul. Cara terbaik, setiap pelitup muka pakai buang yang sudah digunakan perlu dilipat dan diikat dengan tali getahnya. Masukkannya di dalam plastik dan ikat sekali lagi sebelum dibuang di dalam tong sampah. Bak kata pepatah, kita mesti sentiasa mengamalkan sikap ringankan tulang. Jangan berkira dalam soal penjagaan diri, risiko terkena jangkitan dan kos rawatan adalah lebih tinggi jika kita mengabaikan kebersihan. Kita nak, the reason kenapa kita nak berjimat, kita sebenarnya kalau ikutkan kos nak masuk hospital lebih banyak. Kesatu, kedua, kalau misalkan contoh nak bila kita kena virus COVID tu, nak kena quarantine 10 hari tu memang azab lah. So memang kalau nak kan, sekarang pun mask pun tak adalah mahal sangat kan. Ada yang harga dalam RM25 pun dah dapat beberapa pieces, 50 pieces macam tu. So insyaAllah kalau misalkan kita tak berkira sangat buat yang mask ni, then kita pun jaga juga yang the old SOP tu, dan insyaAllah lah kita boleh kurangkan sama-sama lah kes-kes ni kan. Jangan lupa untuk bersihkan diri selepas pulang dari kerja atau tempat sesak seperti pasar. Pastikan kediaman dan tandas sentiasa bersih. Ketika di luar rumah, sentiasa amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang sekeliling. Jika semua pihak menjaga kebersihan, kawasan persekitaran juga akan menjadi lebih bersih. Menjaga kebersihan mesti dijadikan amalan. Segmen Bijak Belanja, TV9.